Alright, hello nih Nomidensan, welcome back to Nomidensan Wardo aka Nomidensika YouTube channel. Mohon maaf tadi kemute ternyata. Dan kali ini kita akan bahas-bahas untuk update Sparking Zero ya. Karena kita dapat informasi dari ini DPS Hype dari FreeJump. Kita dapat scan dari FreeJump. Ini beberapa dari beberapa game ya, seperti Dokkan Legends Breaker Kakaroto. Ini ada Dragon Ball Super Manga yang mana akan hiatus setelah pertarungan antara Bisto dan juga Kakaroto di sini ya. Tain Shingoku. Dan ini dia. Pijam tentang Sparking. Ya, ada dua. Sini. Saya sementara sudah ngertiin sih keduanya. Ini nanti kita akan screenshot dulu aja pakai snipping tool. Kita pakai snipping tool, kita screenshot nanti buat thumbnail itu. Dan kita akan pindah ke tampilan ini sih, yang udah aku translate pakai Google Translate. Saya ngerti kok Jepang, tapi nantilah ya. Ini dia. Di sini ada dua page atau dua halaman untuk Sparking Zero. Yang pertama adalah power, yang satunya adalah speed and power ya. Jadi ini penjelasan untuk karakter-karakter yang ada di Sparking Zero. Jika ada seperti ini, berarti kemungkinan Sparking Zero akan rilis tahun ini paling cepat, paling lambat tahun depan. Dan itu luar biasa guys ya, kemungkinan akhir tahun ini, kalau nggak summer, kalau nggak winter atau fall ya, kalau nggak yang lain ya tahun depan awal, kalau nggak ya spring, biasanya seperti itu. Jadi kita akan cek di sini. Jadi ada dua karakter di sini, speed and power. Kita nggak tahu apakah kita akan dapat karakter lain. Dan tipe power di sini menarik ya, ada beberapa yang dimasukin ke sini, kita akan bisa lihat ya di sini ya. Bentar kita matiin dulu. Yes, power versus speed. Jadi pertarungan tipe, dua tipe ya. Ini ada Broly, pastinya adalah power ya. Super power released by a strong body. Ini dia. Walaupun energi ballet attack dan movement atau pergerakan menggunakan banyak sekali energi, kekuatan terbesarnya adalah kemampuan untuk bertarung dan juga special move yang luar biasa ya. Kalian bisa lihat di sini, yaitu adalah Nappa. Di sini contoh pertama, fighting ability with two skill. Oh ya, mungkin BGM harus saya ganti sih, kemungkinan ini copyright. Fighting ability dengan dua skill ya, kamu bisa memperkuatnya dengan special move, deal super damage jika kena. Oke, okay. Ini dia gigantic catastrophe, jurusnya Super Saiyan Broly full power. Kekuatan dan range attack ya, skill saya di sini agak miring-miring anjir, baca-baca. Ini dia ya, kepotong gambarnya ya, mohon maaf kalau kepotong ya. Ini dia kalau ketutupan. Ini tadi yang saya baca, ini yang sekarang kita baca. Super apa ini, behind the opponent with size and most terrifying factor. Nggak tahu itu ngomong apa anjir. Ini dia specialist in smash attack ya. Jadi secara mungkin memperkuat kekuatan dan juga defense tergantung skill. Terus ini ada topo juga termasuk ya. Ini topo Justice Tornado. Power up dengan signature full hot blooded guy from universe. Oke. Okay. Gigantic throw Super Saiyan. Kill Berserk ya, female Saiyan dari universe 6.
punya kemampuan attack power yang besar dan juga durability. Terus ini Trunks, Super Trunks, power tipe yang membuat dirinya bangga akan physical strength. Memberikan explosive power di sini. Especially untuk battle jarak jauh dan memberikan smash attack juga di sini. Terus di sini juga Master Roshi ya, max power Kamehameha. Terus di sini kita cek yang lain. Ini dia. The Decisive Blow, Super Discerning ya. Ini ada Goku. Bahkan special move seperti Kamehameha bisa dipantulkan counter attack lawan musuh yang terkejut. Punishing Assault akan terlempar langsung. Punya kemampuan baru untuk mid-range combat. Kamu bisa melompat ke atau menyerang musuh ke dadanya dengan kemampuan tiba-tiba. Jadi baru ya. Ini kalian bisa lihat kaca sendiri. Mungkin gambarnya kepotong ya, mungkin. Mungkin saya harus naikin di sini. Yes. Berarti ketutupan, mohon maaf ya. Ini dia tadi. Decisive Blow. Ini tadi. Nih. Potong ya. Revenge Counter di sini. Terus ini Born from Zero. Memperkenalkan jurus baru. Dapat dimasukkan ke dalam serangan tengah ya. Di tengah-tengah serangan. Meningkatkan strategi dan aksi yang dapat kalian gunakan untuk high battle. Oke. Lanjut di sini. Yang lanjutnya adalah Speedo. Nah, gambarnya Hito ya di sini ya. Speedo Ando Power. Ini speed. Cepatan ya, tipikal cepatan. Super Warriors yang mana bangga dengan kekuatannya dan speed telah berkumpul bersama. Banyak karakter dari Dragon Ball Super akan ikut dalam battle. Salah satunya adalah Hit. Part 2, Power vs Speed Edition. Apa namanya? Kekuatan yang luar biasa yang dapat menghancurkan segalanya. Transcendental Speed. Kecepatan yang luar biasa yang dapat merubah Hakote. Hakote apa? Gak tahu. This issue, kami akan menganalisa kecepatan ini ya. Chōzetsu Teiki dan Teite Bunseki. Jadi kecepatan tipe dan juga power ya. Ini adalah tipe speed. Tiba-tiba kecepatan kilat ya. Untuk sebagai ganti untuk kekuatan dan juga kekerasan ya. Tipe ini extremely apa ini? Sangatlah apa gitu, karena nggak terlalu jelas. Kamu bisa bergerak dengan waktu yang lama dengan energi konsumsi yang sangat rendah ya, jadi tipe speed karakter ya. Btw ini game akan rilis di PS5 dan Xbox ya. Untuk PC, untuk non Jepang itu ada versi PC nya tapi di Jepang itu nggak ada, sayang sekali ya. Harusnya ini rilis di Jepang juga sih. Harusnya. Tapi kalau kayak gini kemungkinan tidak akan crossplay kemungkinan. Lanjut di sini Hito. Assassin dari oleh kok ganti. Assassin dari Universe 6. Dia sangat luar biasa dalam kemampuan cepat, serangan cepat. Yang mana menggunakan time skip ya. Lanjut di sini adalah Vegeta. Vegeta sendiri ada 13 karakter ya. Begitu. Banyak sekali, terbanyak dalam sejarah ya. Karakter yang bisa digunakan. Dragon Ball fans akan terkaget dan say ini karakter juga gitu. Memasukkan banyak sekali karakter maniak
semua dapat bertarung dengan karakter kesukaannya. Kamu bisa menggunakan atau bisa memiliki pertarungan dan mimpi. Pertarungan yang kalian imajinasikan. Di sini ada Vegeta dan Goku. Goku di sini ada 11 karakter ya. Kemungkinan nanti kayak Ultra Instinct itu akan downloadable sih. Bukan akan gratis. Oke, kita lanjut di sini. Ini ada Jace ya. Bukan Jesus tapi Jace ya. Tipe speed karakter yang sangat pro dalam kiblas attack. Dia bisa of Hakote, itu apa Hakote? Kemampuan terbang mungkin ya, istilah baru. Yang mana jurus jarak jauhnya apa ini? Punya apa? Ketepatan atau cocok dengan Butter di sini. Ya, kita bawain di sini. Terus lanjut. Di sini ada Dispo. Disposable. Pre-troopers in Shinsen Squad yang dapat memproteksi atau melindungi universe 11. Ya. Punya kemampuan tinggi di super fastest mode. Lalu ada Kakunsa juga, termasuk karakter yang speednya tinggi juga ya. Jadi banyak karakter yang di-reveal ya. Di sini ada Barter, terus juga Kakunsa itu di-reveal ya. Ini sih karakter-karakter yang paling cepat ya. After Image juga kemampuan untuk menghindar. Otome Sentai Members dari Universe 6 sangat luar biasa dalam battle dan juga support. Begitu sih. Jadi kita dapat ini, very good. Jadi kita dapat dua di sini ya. Informasi untuk tipe karakter dan karakter baru-baru yang kita dapatkan seperti Jace, terus juga Butter, terus juga Kakunsa. Jadi ada dua karakter tambahan kalau nggak salah ya untuk game ini. Jadi very very good. Topo juga termasuk kalau nggak salah ya. Jadi itu sekiranya ya untuk kali ini. Super Trunks juga gitu ya. Untuk bahas-bahas kali ini very good. Kemungkinan besar akan rilis segera, jadi ya bersiap-siap aja. Ini pasti game harganya sekitar 600.000 700.000 sih. Saya bingung mau beli Tekken atau ini ya. Tapi kita lihat nanti ya. Thank you for watching minasan, by the way, untuk bahas-bahas. And see you to the next one. Mantan ya. Bye-bye.